Halo, jumpa lagi dengan aku Yani. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah support channel aku dengan subscribe. Thank you so much. Kali ini aku balik lagi dengan membahas aplikasi Kredivo. Ini adalah pengalaman pribadi aku bagaimana sampai aku bisa di-ACC otomatis oleh aplikasi Kredivo. Padahal sebelum itu aku tuh udah pernah ditolak ya. Aku udah ngajuin tapi ditolak. Ditolak langsung gitu. Waktu itu aku ngajuin sekitaran tahun kayaknya 2020 deh. Waktu tahun 2020 tuh aku ngajuin tapi ditolak, nggak diterima. Nah, setelah itu kan aku udah nggak ngajuin lagi gitu. Udah aku juga udah lupa kan. Terus aku tuh kan pakai kartu Telkomsel dan aku selalu beli kayak beli entah aku beli paket telepon, beli kuota, semuanya tuh aku belinya langsung di aplikasi My Telkomsel. Nah, karena aku gunain aplikasi My Telkomsel ini kan kalian tahu kalau Telkomsel ini tuh satu-satunya provider dengan kuota paling mahal ya. Waktu awal-awal aku baru pakai kartu ini, aku beli kuota per bulan itu kadang 300 300 ribu, kadang-kadang bisa lebih juga. Tergantung kayak semakin banyak aplikasi yang aku gunain di handphone aku. Terus pasti banyak kuota gitu yang dibutuhin juga karena aku nggak pakai wifi ya. Aku pakainya kuota. Untuk beli kuota yang seratusan giga itu dengan kartu baru ya, kartu baru maksudnya bukan kartu lama, kartu yang masih baru gitu mahal banget gitu, OTW 300-an lah gitu. Kalau diskon-diskon ya 200 lebih, aku belinya kan kayak dua kali gitu, yang 150, 150 ribu itu pun kalau nggak salah waktu itu aku tuh dapatnya hanya sekitaran 48 giga atau 50 giga gitu. Itu pun nggak full kuota utama, jadi kuotanya tuh terbagi, dia tuh nggak full kuota utama, kuotanya tuh terbagi misalnya untuk kuota aplikasi tuh sekian, kayak kuota nonton sekian, kayak kuotanya tuh terbagi-bagi. Jadi kayak kuota lokalnya tuh taruhlah kayak aku beli nih 50 giga ya, itu tuh kadang kuota lokal, kuota utama nih itu cuman kayak mungkin 38 giga seperti itu. Jadi kan kayak 38 giga itu nggak cukup buat aku sebulan. Jadi aku belinya dua kali, jadi ya 300, kadang 300 ribu lebih. Terus harganya juga kayak nggak menentu, nggak kayak bulan ini belinya 150 nih. Terus bulan depan itu bisa berubah harganya, bisa jadi jauh lebih murah, bisa juga jauh lebih mahal. Dan untuk itu baru kuota teleponnya ya, kuota internet ya, kuota internet belum kuota telepon. Nah, aku untuk kuota teleponnya sendiri itu karena kartu belum lama aku pakai, jadi kayak aku sebulan tuh 78 ribu sampai 100-an untuk nelpon sebulan. Jadi kuota kadang-kadang aku beli untuk sebulan kuota internet, kuota telepon, belum lagi kuota SMS-nya gitu. Jadi kayak nggak jadi satu, dipisah-pisahin gitu. Akhirnya tuh kayak sebulan kadang-kadang bisa sampai 500, semurah-murahnya tuh ya 300 ribu lebih lah gitu, 400 atau di bawah 400, 400 ribu lebih. Jadi mahal banget, tapi mau nggak mau ya gimana lagi gitu. Karena mayoritas orang-orang yang aku hubungin tuh Telkomsel, jadi nggak mungkin dong aku pakainya kayak Indosat dan lain-lain. Akhirnya ya udah, jadi aku selalu belinya tuh via aplikasi My Telkomsel. Jadi aku nggak geser dari aplikasi My Telkomsel ya. Aku selalu beli di aplikasi My Telkomsel. Jadi setiap bulannya itu pengeluaran aku di aplikasi My Telkomsel itu ya segitu, kurang dari 500 ribu setiap bulannya. Dan aku selalu beli setiap bulannya kuota internet, kuota telepon, kuota SMS gitu. Jadi nggak ada cerita kayak beli satu paket itu dapat telepon, dapat internet, dapat SMS, enggak. Jadi dia tuh beda-beda. Jadi kadang misalnya dia ada promo-promo baru ada gitu, misalnya beli kuota telepon dapat sama kuota SMS atau enggak
kadang ada 3 paket, tapi sekarang udah nggak ada paket seperti itu, jadi dia tuh misahin gitu. Jadi kayak tiap bulan tuh berubah-berubah di aplikasinya itu, kayak diskonnya apa promonya segala macam tuh berubah-ubah gitu. Jadi ya mau nggak mau karena butuh ya. Apalagi setiap upload video ke YouTube itu kan lumayan ya, kadang-kadang sampai kenanya tuh 2 giga gitu untuk sekali upload. Belum kita ngelakuin hal-hal lainnya untuk nge-support channel. Jadi aduh benar-benar kuota tuh nguras banget. Jadi makanya aku tuh ngabisin lumayan beli kuota di MyTelkomsel ini. Nah, kenapa di sini aku ngebahas beli kuota di MyTelkomsel ini? Karena memang MyTelkomsel ini dia berhubungan sama aplikasi Kredivo. Aku tuh sebelumnya nggak tahu ya, ternyata di aplikasi MyTelkomsel ini ada namanya Telkomsel Pay Later gitu. Pay Later itu artinya kita beli, bukan beli ya, kita ngutang. Kita pakai dulu hari ini, nanti bayarnya bulan depan, seperti itu artinya pay later. Jadi pakai dulu sekarang, bayarnya nanti bulan depan gitu. Jadi ternyata aplikasi MyTelkomsel ini pay later-nya itu dia nyambungnya ke Kredivo gitu. Jadi pay later di MyTelkomsel ini adalah sumbernya dari Kredivo, jadi bukan dari aplikasi MyTelkomselnya. Jadi bukan Telkomselnya yang ngutangin kita, tapi Telkomselnya kerjasama dengan aplikasi Kredivo. Nah, karena dengan rutinnya aku selalu beli di MyTelkomsel ini ya, dan kadang-kadang aku juga beliin buat orang lain di aplikasi aku ini, entah pakai telepon, pakai internet dan sebagainya. Karena sering banget aku melakukan transaksi di aplikasi MyTelkomsel ini ya, akhirnya secara otomatis gitu tiba-tiba kayak muncul di aplikasi MyTelkomsel aku tuh pas ketika aku mau beli pulsa lagi ya, aku mau beli pulsa lagi gitu, terus di situ muncul kayak ada pilihannya gitu, pay later Telkomsel. Terus aku bilang, oh Telkomsel tuh ada pay later-nya ya gitu. Pas aku mau, terus aku, oh ya udah nyobain lah, lumayan gitu. Mutang dulu bayarnya nanti bulan depan gitu kan, lumayan. Aku coba mau check out gitu, aku beli paketnya, terus aku pakai pay later-nya gitu. Taunya diarahin ke Kredivo, jadi disuruh kayak install dulu aplikasi Kredivo-nya gitu. Terus, oh jadi ternyata aplikasi MyTelkomsel pay later ini dia hubungannya ke aplikasi Kredivo. Akhirnya aku install lah aplikasi Kredivo gitu. Taunya karena waktu itu kan aku pernah ngajuin tapi gagal gitu. Ya udah aku masukin nomor telepon yang sama, yaitu nomor telepon yang memang aku gunain di aplikasi MyTelkomsel ya. Pas aku masukin gitu, taunya emang bener udah otomatis di ACC gitu, dengan aku dikasih limit tuh 1 juta. Jadi waktu itu 2020 aku ngajuin tuh auto ditolak gitu, ditolak. Tapi gara-gara aku rutin bertransaksi di MyTelkomsel ini, aku di ACC otomatis tanpa aku ngajuin lagi. Jadi aku ngajuin cuma waktu 2020 itu aja, dan aku ngajuin juga kan ditolak. Tapi karena aku rutin bertransaksi di MyTelkomsel ini, aku langsung otomatis di ACC di Kredivo tanpa aku ngajuin pinjaman, maksudnya aku ngajuin pinjaman lagi gitu. Aku nggak ngajuin pinjaman ulang, waktu udah sekali ditolak aku udah skip dan aku lupain, aku udah nggak kepikiran lagi sama aplikasi itu. Cuman berhubung karena muncul di MyTelkomsel Pay Later ini, akhirnya aku install lagi. Dan pas aku install itu ya emang bener limitnya sama dengan limit yang tertera di aplikasi MyTelkomsel aku, yaitu 1 juta gitu. Jadi aku di ACC otomatis gara-gara bertransaksi di MyTelkomsel gitu. Jadi ya aku udah nggak ngajuin lagi, udah otomatis di ACC-in di situ, jadi langsung tuh dapat limit 1 juta. Padahal kan itu kalau orang ngajuin di awal, baru pertama itu biasanya limitnya itu cuma 100 ribu, kayak gitu. Nanti baru dia bertahap naik. Kalau aku enggak, langsung dapat limit 1 juta tanpa aku ngajuin, tanpa aku buat pengajuan lagi. Tapi emang sebelum itu aku udah pernah ngelakuin pengajuan ya, tapi ditolak. Memang gara-gara rutinnya aku bertransaksi di MyTelkomsel ini ya, aku di ACC otomatis tanpa aku lakuin pengajuan ulang. Biasanya kan aku harus ngajuin ulang ya, biasanya kayak 3 bulan kemudian disuruh ngajuin lagi gitu. Tapi aku udah skip, udah nggak mau ngajuin lagi, udah aku lupain. Tapi karena transaksi aku bagus di MyTelkomsel ini,
akhirnya aku di ACC otomatis oleh aplikasi Kredivo gitu, dengan langsung limit 1 juta gitu. Aku langsung dapat limit 1 juta dari aplikasi Kredivo hanya gara-gara aku rutin bertransaksi di My Telkomsel. Jadi buat kalian nih yang ditolak di aplikasi Kredivo, ya aku saranin kalian bertransaksi aja di My Telkomsel gitu. Ya itu pun kalau kalian pakai kartu Telkomsel ya. Tapi kalau kalian bukan Telkomsel ya mungkin kalian bisa perbaiki skor kredit kalian gitu. Tapi ya untuk di sini aku ngebahasnya yang berkaitan sama aplikasi My Telkomsel. Jadi ya kalau misalnya kalian pakai aplikasi My Telkomsel, mending kalian bertransaksi aja di aplikasi My Telkomsel ini. Beli pulsa, beli kuota, beli paket-paket yang semacam itulah. Lama-lama juga nanti kalau udah skor kalian yang di My Telkomsel ini bagus, otomatis yang di Kredivo kalian juga bisa di ACC. Jadi begitu sih, akhirnya aku di ACC di Kredivo itu gara-gara aku bertransaksi di My Telkomsel, akhirnya di ACC otomatis. Padahal sebelumnya kan aku udah ditolak gitu, ditolak. Dan jangka waktunya kayaknya adalah setahun kali ya. Iya, karena setelah itu kan aku udah ngelupain gitu. Oke, itu aja sih yang mau aku bahas. Jangan lupa support channel aku dengan komen, like, share, and subscribe. Thank you.